ini finishing untuk modifikasi minimalis truk udang. Ini paling laris di truk udang ya, seperti ini modifikasinya. Kebun di sere, subscribe selalu. Siap, mantap. Oke, halo teman-teman truck lovers. Ini kita akan review modifikasi terlaris minimalis untuk truk angkutan udang atau udang balap. Penampakannya bisa dilihat seperti ini. Kalau untuk udang ini baknya khusus ya, lantainya double dan ini merbau menggunakan pengaman samping stainless 2 batang, spakbor belakang, spakbor depan, tangga stainless, rak kabin, wheel dop, dan stiker minimalis lah. Untuk wheel dop depan yang kecil model seperti ini, handle stainless pintu, dan ini ada akrilik, tinggal kasih lampu aja nanti sama tulisan. Ini baru teman-teman, ini baru selesai kemarin dan ini profit juga baru. Ini tinggal finishing sambung lampu. Yang depan ini minimalis banget karena tahu sendiri untuk lokasi rawa jitu ke sana itu sangat-sangat rawan untuk gasruk depannya. Jadi buat cingkrang ya. Tuh, cingkrang banget. Aman lah kalau seperti ini. Ini cuma tambahan spoiler. Ini udah selesai, tinggal sambung lampu ya. Lampunya udah sambung, Pak De. Oh ya. Di bagian depan ada pipi. Nah, pipi di belakang. Mau mundur ke belakang ini teman-teman, mau penyambungan lampu. Itu variasi sebelah kiri sama. Mahrin Gazia Siva Pipau. Oke, mantap. Nah, di sini lebih luas teman-teman untuk proses reviewnya ya. Jadi tapi terang banget. Nah, di luar, lokasi bengkel sana ini kita lagi nyambung lampu di sini aja. Guys, karet spakbor jolali. Oh, halo. Jadi seperti ini modifikasi terlaris untuk truk udang seperti ini. Oh ya Pak De ya? Iya. Mantap. Jadi saat ini kita aman ya? Sip. Gak gampang gasruk. Oke teman-teman, jadi sekian untuk review truk udang ini sama Nabila PS. Nanti kita akan lihat hasil Nabila PS yang kedua. Apa? Oke teman-teman, jangan lupa di like videonya. Kalau ada saran-saran silahkan di komen. Dan jangan lupa di subscribe. Oke, sampai jumpa di kilometer berikutnya. Maupun di share, subscribe selalu. Siap, mantap.